Ayo. Hai kids, Oki, Blessing, Feli, mau kemana? Hai kids, gimana kabarnya? Baik. Wah, kita udah dua kali pasca nih, nggak bakal keluar ya. Kita tetap di rumah. Nah, kakak punya ide. Gimana kalau kita lomba pasca? Tapi kita bikinnya di dalam rumah, di pekarangan rumah kakak. Bagus loh. Yuk, kita ke sana. Ayo. Kapilia, kami datang loh bawa adik-adik mau ikut merayakan pasca lomba. Boleh nggak main ke rumahnya? Ciao adik-adik. Boleh banget dong. Ayo masuk, sini-sini semuanya. Ayo, sini. Duduk. Sekarang kita mau main game. Siapa yang sudah siap? Oke, di sini kakak sudah siapkan permainan. Tapi sebelum kita main games, kakak mau bagi jadi dua kelompok, oke? Oke. Sekarang Eci pasangannya sama Blessing. Jadi satu kelompok ya, Feli sama Hoki, oke? Oke. Oke. Oke, jadi tim yang pertama main adalah tim Feli dan Hoki. Ayo, Hoki. Ya, sekarang Feli yang tebak ya. Permainan dimulai. Tebak tokoh. Satu kata? Tidak. Dua kata? Ya. Laki-laki? Ya. Murid Yesus? Ya. Petrus? Tidak. Pengkhianat? Ya. Yudas Iskariot. Yeay. Tebak tokoh. Dua kata? Tidak. Satu kata? Iya. Berhubungan dengan ayam? Iya. Laki-laki? Iya. Menyangkal Yesus? Iya. Petrus? Betul. Yeay. Oke, sekarang kita masuk ke permainan kedua. Sudah siap? Iya. Masih dengan kelompok yang sama ya. Oke. Jadi, di sini kalian akan menyusun ayat Alkitab dengan tepat dan benar. Setiap tim diberikan dua ayat Alkitab yang harus disusun, oke? Oke. Oke, kita mulai. Eji sudah selesai. Sudah. Aku juga. Yeay. Hah, teman-teman, ayo baca ayatnya bersama ulat bulu. Yohanes 3 ayat ke-16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, kelompok Blessing sama kelompok Eci menang. Yeay. Ya demikianlah seru kita hari ini kids. Gimana, senang semua? Oke kids, jangan lupa untuk terus menyaksikan ibadah online-nya HS Kids. Dan jangan lupa besok kita akan merayakan Pasca. Tetap saksikan HS Kids ya. Bye-bye. Yesua Hamasia, bless you.